Bismillahirrahmanirrahim. Wa amas samaru jeung anapon ari buah-buahan. Fatajibu makan wajib naon az-zakatu zakat. Fi syai'aini dina dua perkara. Minha eta tetep dina syai'ain. Samrotun nakhli ari buah kurma. Wasamrotul kiromi jeung buah anggur. Wal muradu jeung ari nu dimaksud bihadaini kana ieu duanana. Bihadaini samrotaini kana ieu dua buah anggur jeung naon orma. Atamru eta buah wazabibu jeung garing. Atamru eta buah wazabibu jeung garing. Jadi zakat buah-buahan itu bagiannya dua, yaitu buah anggur dan buah naon kurma. Jadi kalau ada buah yang lain itu teu wajib zakat. Maksudnya teu wajib zakat karena bab asamru. Karena naon? Asubna karena zakat. Contoh misalnya, ini kan yang dibahas hanya dua buah-buahan, yaitu buah kurma dan buah anggur. Bagaimana kalau buah jeruk? Apakah tidak wajib zakat? Tidak wajib zakat karena bab zakatu samri. Gitu. Tapi kayak asub karena bab zakat purudul. Naon? Purudul tijaroh asubna. Jadi saruas tiga kemari. Seperti kemarin, binatang ternak yang masuk cuman tiga, unta, sapi, domba. Maka kalau ada ternak yang lain sedangkan dia sampai insaf, maka wajib zakat tapi bukan masuk ke dalam zakat naon, bukan masuk ke dalam zakat peternakan ataupun zuru dan seterusnya. Jadi hanya naon, zakat tetap wajib semuanya, mau semua peternakan, mau semua buah-buahan, kecuali peternakan babi mudah-mudahan, teman. Ya, semua peternakan, semua buah-buahan itu masuk zakat, tapi bedanya adalah masuk pintu mana zakatnya gitu. Tidak semua buah-buahan masuk ke dalam pintu zakat. Naon zakat samroh. Tidak semua peternakan masuk ke dalam peternakan zakat peternakan. Ada beberapa yang hanya masuk ke dalam naon zakat zuru, zakat pepelakan, zakat samroh dan zakat peternakan. Wasaro itu wujub zakati jeung ari pirang-pirang syarat wajib zakat pihak dina ieu samroh. Ae asimaru tegasna buah arba'un khisolin eta aya opat pirang-pirang tingkah. Kan kemarin di mana ngabahas ring secara ijmali na unggul. Ya, membahas masalah garis besarna apa saja zakat suatu yang wajib dizakat. Katan zakat mal orang zakat mal. Jadi jangan ngebahas masalah nisab dan lain sebagainya. Wa arba'u hizolin eta awat nikal islamu kaje islam wal huriyatu kadua merdeka wal milkul tami jeung kawatilu milik yang sempurna wan nisabi jeung nisab. Famata intafa maka di mana-mana eueuh naon sartun hiji syarat min dalika tinanu opat pala wujuba maka teu wajib zakat. Pamata intafa maka di mana-mana eueuh naon sartun hiji syarat min dalika tinanu kabeh tinanu opat pala wujuba maka teu wajib zakat. Wa ma urudu tijaroti taya jeung anapon ari barang dagang. Wa ma urudu tijaroti jeung anapon ari bisnis barang dagang. Fatajibu maka wajib naon az-zakatu zakat piha dina eta urudut tijaroh. Fatajibu maka wajib naon az-zakatu zakat piha dina urudut tijaroh. Itu sama. Lamun awal alif lam bisa ro. Itu ima batal izin guermun. Sorry nak.
wajur robil fathah tima layan sorit nah berarti teh bada al rodib pokoknya lima ya alif lam jadi batal naona jadi asal lama bis amun tay alif lam bisaro itu kalau ada alif lam bisaro iti bisaro iti ku pirang-pirang syarat almatku roti anu dicaritakin sabikon anu sabikon barina gisti heula. Wa fil asmani dina dina barang berharga. Naona teh? Syarat dari urut di jaroh itu ada dina naon? Ada dina syarat anu dina asman dina barang berharga nyata sarwa wae 5. Naon teh? Islam, huriyah, terus haol, terus nisob, naon jadi milkut tam. Berarti yang tidak ada dalam naon, yang tidak ada dalam zakatul buah-buahan, ya zakat buah-buahan eueuh naon tadi mangan opat al-islamu wal huria wal milkut tapi nisob eueuh naon eueuh haol. Awas, ada dua perbedaan nih. Kalau dalam urur tijaroh dan pepelakan dan ternak itu ayat 5 Islam nanti huria tam milkut tam nisob jeng ha haol kalau dina buah-buahan jeng mau dina buah-buahan menanya opat nuuh naon nuuh ha haol karena buah-buahan itu biasanya dihitung per panen bukan per tahun khusus untuk dua buah iya tak ada tak khusus untuk dua buah korma jeng anggur itu dihitungnya per panen. Kumahalamun kopi, kopi buah lain. Hah? Buah, jeruk buah lain. Bagaimana cara penghitungannya? Apakah mengikuti zakat buah-buah? Tidak, dia mengikuti urut tijaroh dina pada wajib haol. Wajib nah wajib nunggu setahun. Wa tijaroh tu jeng ari tijaroh, hia ari ngaran tijaroh atak libu eta ngabolak balik atau mengolah. Atak libu eta ngolah fil mali dina harta liguru diribhi pikeun maksud ngabati. Jadi ngaran tijaroh teh ngabati bisnis. Lima basreng modal 10.000 dijual 5.000, nah itu lain tijaroh. Paslon wa awal nisabil ibili ta mulai ana rincianana wa awal nisabil ibili jeung mimitina nisab unta khamsun eta 5 wa fiha jeung eta tetep dina khamsul ibil satun ari hiji domba 5 unta wajib keluar zakatnya satu kambing unta nu kumaha geus tiliwat anu syaratna 5 teh gulat tinggal bahas syarat aja nama. Jadi yang dibahas sekarang ini telah melalui proses proses test and proper test persyaratan di nama salah zakat. Jadi di dia mah onta nukumaha anu wajib zakat onta yang seperti apa yang wajib zakat satu kambing onta yang telah melalui 5 syarat yang telah terlewat gitu. Jadi ulah nggak bahas syarat tuh. Ulah nanya deh onta nukumaha tuh ngeluarkan beji teh. Ulah yang dibahas enggak. Nukamar dina masalah syarat. Makanya ngajak naon kumusoni dijelaskan syarat nahula secara global nahula supaya ketika membahas masalah ini sob geus teu mikiran deui jenis ontana geus teu mikiran deui jenis binatangna geus teu mikiran deui naon syarat-syarat nah jika kieu contoh ngajelaskan pardu wudu yang seperti apa yang sah pardu wudu aya kumaha lamun teu Islam. Eta mah dibahas dina syarat wudu tong dibahas deui ya hari teu teu ai jud atun tegasna naon jud atu doknin tegasna embe jud atu doknin naon ari jud atu doknin teh laha eta tetep dina jud'atu dho'nin sanatun ari sataun
Wadakolat jeng asub jud'ah pisan nyanti dina tahun kedua. Jadi embe jud'ah tudok ninte embe anu umur 1 tahun jalan 2 tahun. Itu ngarana embe jud'ah tudok nin. Jadi 1 tahun jalan 2 tahun. Wasaniatu pisan nyanti dina tahun kedua. Ausaniatun atawa embe ausaniatu mu'zin atawa embe saniah mu'zin ngaran naon si ari ngaran embe saniah mu'zin laha eta tetep pikeun saniatu mu'zin isnatani ari 2 taun wadakholat jeung asup pisalisati dina taun ka 3. Jadi zakat onta wajib mengeluarkan zakat onta itu minimal 5 ekor unta. Naon wajib wajib mengeluarkan zakatna? Aya 2 pilihan. Yang pertama embe jud'atu dhonin, yaitu kambing yang berumur 1 tahun jalan kedua tahun. Atau yang kedua embe saniatu mu'zin, yaitu kambing yang umur 2 tahun mau masuk ke 3 tahun. Jadi lamun si Akbar boga onta 5, maka ngaluarkeunna wajib ngaluarkeun embe eta. Hiji embe naon? Embe jud'atu dhonin anu umur 1 tahun leuwih gitu. Atawa embe saniatu mu'zin, embe anu umur 2 tahun leuwih reka 3 tahun. Wafi asyara wafi isrin jeung eta tetep dina 10 ekor unta. Hei, kepuasa. Adekah tante puas? Wafi isrin jeung eta tetep dina 10 ekor unta. Satani ari 2 domba. Satani ari 2 domba. Domba nu kumaha? Domba nu di luhur. Nu naon teh ya? Anu 2 tahun leuwih atau 1 tahun leuwih? Lewih. Wafi isrin jeng eta tetep dina 10 ekor unta satani ari 2 domba. Wafi khomsati asyara. Wafi khomsati asyara jeng eta tetep dina 15 ekor unta salasun ari salasu sayatin ari 3 ekor embe domba. Wafi isrina jeng eta tetep dina 20 ekor unta arba usayatin ari 4 ekor domba. Wafi khomsi wa isrina jeng eta tetep dina 25 ekor unta 5 ekor unta bintu mahodin ari naon onta bintu mahod onta iya mah lain naon lain be onta bintu mahod. Ya. Ya, ngajelaskeun kelipatan zakat dina masalah onta tadi di awal. Onta 5 ngaluarkeun zakat 1 ekor dom. Ba, domba bintu A, domba anu 1 tahun jalan atau 2 tahun jalan ini 1 tahun jalan disebut jud'atu dhonin ataupun saniatu mu'zin, ini jenis kriteria domba yang wajib dikeluarkan ketika sampai nisab zakat onta. Bos, pen titik dirinya. Bagaimana punya onta 5? Onta 5 ngaluarkeun 1 ekor dom. Ba, tong nanya domba nu kumaha deui? Dangkeun sari bahas. Hari teu. Balikan deui domba nu mah. Nu 1 tahun jalan atawa 2 tahun jalan. Ben, itu kriteria domba yang telah tidak akan dibahas lagi. Boga 5 ekor unta, maka ngeluarkan 1 domba. Punya 10 ekor unta, maka ngaluarkeun zakat domba seberapa? Wafi isrin 10 2 ekor domba 15 onta
3 ekor domba, 20 onta, 4 domba, 25 onta, 1 ekor domba, 1 ekor unta bintu mahot, tawas. Jadi jakat domba tina nisob naon jakat domba deh naon jakat onta yang wajib mengeluarkan domba hanya sampai bilangan 20 ekor. Kelas. Ulangi lagi. Wajib ngaluarkeun jakat domba dina jakat ibil, dina jakat onta hanya sampai bilangan 20 ekor. Kalau bilangan sudah menyentuh 25, maka wajib keluar 1 ekor bintul mahot. Nyaeta 1 ekor onta ari bintu mahot nah lain domba deui. Tuh. Gari gambar kan kelipatanna. Minal ibili tina onta. Wa fisit tuwa salasina jeung eta tetep dina 36 naon? 36 naon? On? Onta bintu labunin ari hiji ngalua di lamun payang panjang lagi ya. Bintu labunin ari wajib ngaluarkeun jakat onta bintu labun. Wapisit tuwa salasina jeung eta tetep dina 36 ekor onta bintu labunin ari wajib ngaluarkeun jakat onta bintu labun. Engke penjelasanna dihandap. Naon si bintu labun? Pokona keun titik 36 ekor unta wajib mengeluarkan onta bintu labun. Satu wajib mengeluarkan 1 ekor onta bintu labun. Terus titik. Wa fi sitti wa arba'ina jeung eta tetep dina 46 ekor unta hikotun ari wajib ngaluarkeun jakat onta hikoh. 46 ekor unta wajib ngeluarkan jakat 1 ekor unta hikoh. Wafi ihda wasitina jeung eta tetep dina 61 ekor unta jud'atun ari wajib jakat 1 ekor unta jud'ah. Wafi siti wasaba'ina jeung eta tetap dina 76 ekor unta binta labunin ari 2 ekor unta bintu labon. Labun. Binta labunin ari wajib ngaluarkeun jakat 2 ekor unta bintu labun. Wafi ihdawati sa'ina jeung eta tetap dina 91 ekor unta hikotani ari 2 ekor unta hikoh. Hikotani ari 2 ekor unta hikoh. Wafi mi'ati wa ihda wa isrina jeung eta tetap dina 121 ekor unta. Tapi kontanan lain ekor namunggul. Wafi mi'ati wa ihda wa isrina jeung eta tetap dina 121 unta salah subanatu labunin ari 3 ekor unta bintu labun. Ila akhirihi nepi tungtungna ieu kaol. Ila adohirun eta anu jelas, goniun anu teu butuh ani syarhi tina penjelasan cenah tuh. Cok musanib ge. Jelas jentre munuu muncuguk gimana? Ngabo cetrak. Gina anil syarhi teu butuh dijelaskeun cek musanib. Wah, cek musanib teh asih Akbar mah da jenius. Cek musanib teh kitu. Gina alin syarhi geus jelas dijelaskeun bahwa onta sekian keluar jakat sekian, onta sekian keluar jakat sekian, onta sekian keluar jakat sekian, maka ieu mah jelas dohirun gina li syarhi cenah cek musonin. Jelas tidak membutuhkan penjelasan. Tapi da anger, da bisi geus sare kitu. Musonin mah teu apaleun jeung apa sok sare ngajina. Urang nu apal lah musonin teu apaleun, maka dijelaskeun. Nah, ini penjelasanana footnote-na. Bintul mahodi aringaran onta bintul mahod
Laha eta tetep pikeun bintul mahkot sanatun ari sataun wadakholat jeung asup pisaniati dina taun kadua yang dimaksud dengan onta bintu onta bintul mahkot adalah onta yang umur 1 tahun lebih 1 tahun jalan reka 2 tahun. Wa bintu labunin jeung ari ngaran onta bintu labun laha eta tetep pikeun bintu labun sanatani ari 2 taun wadakholat jeung asup pisalisati dina taun kadua. Ade jadi onta bintu labun itu adalah onta yang umur 2 tahun jalan mau ke 3 tahun. Wal hikotu jeung ari onta hikoh laha eta tetep dina onta hikoh salasun salasusinina ari tilu pirang-pirang taun wadakholat jeung asup firobiati dina taun kaopat. Hai makarima payan. Onta hikoh itu adalah onta yang umurnya 4 tahun menuju 5 tilu tahun menuju 4 tahun. Wal judah jeung ari onta judah laha eta tetep dina onta judah arba usinina ari opat pirang-pirang tahun wadakolat jeng asup pilho misati dina tahun kelima. Onta jud'ah itu 4 tahun lebih menuju 5 tahun. Wakauluhu jeng ari dauhan musonib summa pikulin lapan summa pikulin. Summa pikulin tului dina masing-masing eta tetap dina masing-masing sahiji dina sakabehna. Ae summa ba'da ziyadati tis'i tegesna tegesna tuluy sabada tambah salapan ekor tuluy sabada tambah salapan ekor alami ati wa ihda wa isrina tina 120 hiji ekor unta. Waziadatun jeung nambah waziadatun isrin jeung tambah 10 ekor maksudna. Waziadatun isrin jeung tambah 10 ba'da ziyadati tis'i sabada tambahna salapan. Wa jumlatu dalika jeung ari jumlah anu kabeh mi'atu wa arba'ina eta 140. Ke kumaha? Geuning dikigeukeun. Jadi saenggeusna tambah tina 120 hiji tambah salapan jadi sabaraha? 103 10 summa isrin tuluy tambah 10 140. Naha teu ti awal disebutkeun 102 hiji ditambah 18 nya? Dirinci 120 hiji tambah 8 jadi 130. 130 tambah 10 ekor jadi 140. Wa jumlatu dalika khamsatu wa isri na 40. Naha teu langsung ditambahkeun 100 naon 18 ekornya? Eta mah ngajumlahkeun tong dipikiran teh mah. Ngajumlahkeun tina 120 hiji tambah 8 130, 130 tambah 10 ekor 140. Kumaha tah? Bintulabunin. Yastakimu eta ngadegkeun yustakomu eta diadegkeun naon alhisabu perhitungan. Yustakomu eta di adekeun naon alhisabu perhitungan ala anna fi kullin kana saenyana tina saban-saban sahiji opat hijikeun ala anna kul fi kulli arba'ina saenyana eta tetep tina saban-saban sahiji 40 ekor bintu labunin ari hiji onta bintu labun. Bintu labun teh onta umur 2 tahun.
Wa fi kulli khamsina jeung eta jeung dina setiap 50 kelipatan 50 hikotun ari saekor onta hiko onta umur 3 tahun wafi mi'ati wa arba'ina jeng eta tetap dina 140 ekor hikotani ari 2 ekor unta hiko wa bintu labunin jeng saekor bin onta bintu labun wafi mi'ati wa khomsina jeng eta tetap dina 150 salah suhakokin ari tilu ekor unta hako wahakata jeng saterusna ya awas keur ngabahas kelipatan keur ngabahas kelipatan tingali baik di kaluhur dina mana bieu teh tadi teh lamun onta sampai hitungan 140 hiji 120 hiji maka ngaluarkeun naon ngaluarkeun teh salah subana tulabunin 3 ekor onta bintu labun kumaha lamun geus nepi 140 sabaraha ekor tah 140 dengan rincian 120 hiji tambah 8 ekor tambah 10 ekor jadi 140 ekor maka kalau sudah di atas hitungan 121 yang mana bete ba'da ziyaratis ini arba'ina bintu labunin oh tak kelipatan lamun nepi karena 140 ekor onta maka jakatna eta satu ekor bintu labun gitu tadi kan nepika naon tadi kan nepika 120 hejo ekor 120 hiji ekor jakatna tilu ekor bintu labun kalau 140 maka 4 ekor bintu labun dari tambahan naon ditambahan 1 ekor bintu labun terus arba'ina bintu labun wafi kulli khomsina kelak-kelak-kelak kek. 120 hiji ekor unta jakatna 3 ekor bintu labun lamun geus nepi 140 contoh ya urang keur hitungan 120 hiji poho bona poho sa zakat maka kalau sudah lebih 120 hiji ulah zakat dina 122 tapi dagoan dina zakat 140 ngaluarkeun sabaraha 4 ekor bintu labun jadi kudu selektif lamun geus nepi 120 hiji langsung kaluarkeun zakat dah sabaraha 3 ekor bintu labun nyata sabaraha bintu labun teh tadi teh onta umur 2 tahun ketika sampai hitungan 121 keluarkan onta bintu labun 3 ekor kalau sudah lebih dari 121 maka dagokkeun karena angka 140 kalau sudah sampai 140 tapi lamun sakira-kira ngadagona naon lamun ngadagona lila geus kieu si Akbar boga 122 ekor onta maka nu hiji pisahkeun nu di Jakarta anu 120 hiji. Jadi anu hiji mah can di Jakarta ngadagoan karena angka 140. Lamun sudah sampai angka 140 ekor, maka tadi kan nyasa hiji. Hiji. Kan si Akbar boga anta 122 ekor, maka pisahkan yang 1 ekor jakatan yang 121 ekor. Berarti yang 1 belum di Jakarta. Nu 1 ieu ngadagoan karena 140 lamun geus nepi kana 140 maka jakatan 1 ekor lagi bintu
Lamun, jadi total lamun dihijikeun 140 onta. Onta maka zakatna 4 ekor onta bintu labun, yaitu onta yang umur 2 tahun. Eta lamun 140. Lamun 150 kumaha dengan rincian yang sama tambahan deui. Wa fi kulli khamsatin hiqatun tambahan onta hiqo. Onta anu berumur 3 tahun. Terus wafi mi'ati wa arbi'in aikotani. Oh itu mah kelipatan. Keun lah, berarti titiknya sampai 150. 120 hiji ekor unta saura jakatna. 3 ekor unta bintu labun. 140 ekor unta tambahan 1 ekor bintu labun. Simpulna 4 ekor unta bintu labun. Kalau 150 ekor unta tambahanku hiji ekor unta hikoh. Unta hikoh teh unta anu umur 3 tahun. Lamun disimpulkan kalau punya unta 150 ekor maka zakatnya adalah 4 ekor unta bintu labun dan 1 ekor unta hikoh. 150 urang boga unta maka zakatna 4 ekor onta anu umur 2 tahun jeung saekor onta anu umur 3 tahun. Kitu simpulanna mah. Kenapa dirinci-dirinci? Sabab itungananna ieu lain kelipatan tapi penambahan. Tadi kan di titik disampai 120 hiji. Tang hitung zakat lain ngadaguan kelipatan 120 hiji tapi ngadaguan tambahan 19 ekor. Arti itu. Jadi untuk kia, si Akbar boga onta 120 hiji. Jakarta si Akbar. Sabaraha ekor? 3 ekor bintu labun. Irarek Jakarta deui. Nyongke ngadaguan 120 hiji. Deui tante gitu. Arti? Untuk gitu. Untuk ngadaguan 120 hiji deui. Beda jeung Jakarta. Bedakan sama yang lain. Contoh kia. Jakarta emas kita bulatkan 90 gram emas, ya kan? Ya kan? Setahun 90 gram emas. Jakatlah si Akbar teh. Maka kalau mau jakat deui ngadaguan tahun hareup ngadaguan emas kitu deui. Kare. Tah lamun dina onta mah dina dia terangkan henteu kitu. Henteu kieu. Punya tahun ieu si Akbar punya 121 ekor. Kaluarkeun jakat 3 ekor bintu labun. Jakbar ira jakat deui nya taun hareup ngadaguan nisab 120 hiji deui tah henteu kitu. Teu ngadaguan haol tapi ngadaguan 120 hiji jadi 140. Berarti ketika si Akbar dina taun ieu contoh bulan naon bulan Muharram ngaluarkeun bintu labun 3 ekor karena sudah sampai hitungan 121 ternyata bulan hareup nambahan 19 ekor maka bulan hareup zakat deui sabaraha hiji ekor bintu labun opat sote lamun dihijikeun kari teu. Oh lamun kitu mah 19 ekor unta naon lamun kitu mah 19 ekor unta zakatna 1 bintu labun henteu ieu mah hitungan 19 kalau sudah menyentuh angka 121. Si Akbar boga onta 120 hiji zakat geus beres. Terus tambahan deui 18 ekor maka zakatan deui 1 ekor bintu labun. Oh jeung si report teh berarti 19 ekor unta sama dengan zakatna 1 ekor bintu labun. Nah urang boga 18 berarti urang ngaluarkeun zakat henteu si report mah. Sabab si report mah boga 18 ekor teh mutlak kan sakitu kitu na. Ari si Akbar mah boga 18 teh kelebihan dari 121. Jadi kunaon pangnaku musoni pisah-pisah? Sabab ini tidak menjelaskan tentang hitungan kelipatan 121 tapi menjelaskan tentang hitungan tambahan dina 121 dengan rincian tambahan yang pertama 19 ekor dari 121 ngeluarkin 1 bintu labun. 140 ditambah dari 121 ekor maka ditambah dengan onta
hikoh eh honta naon honta hikonya honta hikoh eh hikoh mah 150 oh bener lamun ge 140 tambahan 1 ekor bintu labun lamun ge 150 tambahan 1 ekor ontak hik hikoh hikoh sekitar tahun tadi 3 tahun menuju 4 tahun ngerti-ngerti nah tuh udah mau oh, ontan lagi mau boga iya eh lain mau boga asuh kan rebo kan nah sing boga di mana ditundaan gitu. Bisi ke si Akbar mukim kawin yang orang Arab jadi ajengan dari itu muka pesantren di Yaman jalan tadi si batur nanyaku jadi itu jakat orang wahakada jeng saterusna kuma wahakada jeng saterusna tina 150 hitung deh kelipatanana itu berarti kelipatan itu seberapa oh kalau sampai 150 maka kembali lagi ke hitungan awal ngadaguan 120 hiji ekor tambah di 19 ekor jakatan 1 ekor ibil anu bintu labun tambah di 140 berarti tambah 2 ekor bintu labun tambah di 150 tambah 1 ekor hikoh dan seterusnya terus kelipatan ngan titik amanna dina 120 hiji itu paslun wa awalun niso bil bakori wallahu a'lam. Thank you.